kembali lagi bersama channel Ridlo ABD. Ya, kali ini saya akan berbagi tutorial tentang bagaimana membetulkan servo yang getar atau kayak seperti kedinginan. Seperti ini contoh. Biasanya keadaan seperti ini setelah kita bermain air dan servo akan mengalami kedinginan. Oke. Ini ada hair dryer buat rambut, karena serponya kedinginan jadi kita hangatkan dengan ini. Kemudian obeng fungsinya buat ngebuka aja. Kita langsung saja ke pengerjaan. Oke, pertama saya akan buka serponya. Posisinya ada di sini, jadi nggak usah buka body. Saya pakai servo MG966R 13 kg kalau enggak salah. Lumayan awet. Sudah di WP juga.
dirasa sudah cukup kering, kita coba lagi. Nyalakan. Ya, sudah lumayan berkurang. Lakukan pengeringan terus sampai benar-benar kering potensinya. Coba lagi. Ya, sudah berkurang. Pokoknya lakukan terus pengeringan sampai benar-benar kering dan getar benar-benar menghilang. Ya, mungkin cukup sekian video tutorial dari saya. Sampai bertemu di video selanjutnya. Terima kasih. Barangkali ada yang tertarik dengan project 90s ini, bisa komen di bawah, saya akan videokan prosesnya step by step. Ini masih skala MN 1/12. Terima kasih.